penyelamatan krisis ekonomi Belanda terhadap umat Islam adalah Nehemia Orbe. Orbe masih duduk tahun 1905 yang Islam berusaha ada izin tertulis pemisah kedua negara yang mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi baru tahun 1925 yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya dua juga mungkin diberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tapi ditentukan sanksi jika melanggar. Dan pada tahun 1932 peraturan ini keluar lagi yang dikenal dengan ordonansi sekolah liar atau yang bisa disebut Will School Ordaniti yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak diizinkan atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah. Dengan kebijakan diskriminasi di atas dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui beberapa kebijakan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam yang oleh Pak Sud diperlukan kebijakan perusahaan, yaitu gejolak ini adalah defensif dan ofensif. Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional, khususnya di Jawa, dengan cara menghindar daerah-daerah terpencil dan jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih luas memikirkan keberadaan dengan ajaran Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan mereka menjadi pemimpin tangguh yang siap berjihad melawan penjajah. Sedangkan cara ofensif dilakukan sejumlah tokoh umat Islam yang dikelompori kalangan reformis dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model Belanda dengan berbasis Islam sebagai counter institution terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berlokasi. Melalui corak ofensif ini bakal lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti Madrasah Adabiyah tahun 1909, Sekolah Adabiyah 1915, Madrasah Diniyah Zainul Abidin Labbaik 1916, dan Sumatera Awalib tahun 1919 dalam perkembangan berikutnya. Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam modern dilakukan secara masif oleh umat Islam di berbagai negara.